Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kesehatan. Pada kesempatan kali ini, channel kesehatan akan membahas tentang 5 tips mengecilkan lengan atas tanpa olahraga. Tapi, sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kami terus bersemangat untuk membuat video-video baru lainnya. Setuju kan? Sebagai perempuan, memiliki lengan atas yang kurang proporsional tentu sangat mempengaruhi kepercayaan diri, apalagi saat harus mengenakan kebaya atau pakaian tanpa lengan. Meskipun demikian, Anda tak perlu khawatir. Bentuk lengan ideal tetap bisa Anda dapatkan dengan berbagai upaya, sekaligus tanpa harus melakukan olahraga yang melelahkan. Lantas seperti apa cara mengecilkan lengan atas tanpa olahraga? Berikut ini 5 tipsnya untuk Anda. 1. Gerakan memutar tangan. Jika Anda tak kuat berolahraga, latihan sederhana lain yang bisa Anda lakukan untuk menghilangkan lemak pada bagian lengan atas adalah memutar pergelangan tangan sebanyak 50 kali. Caranya, buka kaki selebar bahu, lalu angkat dua tangan lurus ke depan. Gerakkan pergelangan tangan searah dengan jarum jam. Meski terlihat sederhana, cara mengecilkan lengan atas tanpa olahraga ini ampuh membakar lemak secara efektif. 2. Manfaatkan plastic wrap. Cara mengecilkan lengan atas tanpa olahraga selanjutnya yakni dengan memanfaatkan plastic wrap. Plastic wrap yang digunakan untuk membungkus lengan ini dipercaya mampu meluruhkan lemak bersamaan dengan keringat yang keluar. Pada percobaan pertama, Anda bisa langsung mengecilkan lengan hingga 0,5 inci. 3. Sauna. Sauna menjadi salah satu cara mudah dan menyenangkan untuk membakar kalori pada semua bagian tubuh. Meskipun tidak banyak, namun setiap orang pasti menikmati setiap waktu bersantai sambil membakar sedikit kalori dari dalam tubuhnya. Anda juga bisa mencoba cara mengecilkan lengan atas tanpa olahraga ini maksimal 20 menit dalam seharinya. 4. Hindari minuman bersoda. Pilihan cara mengecilkan lengan atas tanpa olahraga adalah dengan menghindari dan membatasi minuman bersoda. Minuman jenis ini mengandung banyak gula yang membuat Anda mudah gemuk, tak terkecuali pada bagian lengan. Gantilah minuman tersebut dengan jus buah yang bisa membuat Anda lebih cepat kenyang. 5. Konsumsi pepaya. Khasiat pepaya untuk kesehatan tubuh memang tidak diragukan lagi. Secara tidak langsung, konsumsi pepaya juga baik untuk diet. Hal ini disebabkan oleh berlimpahnya kandungan serat pepaya yang ampuh melancarkan saluran pencernaan. Dengan demikian, tidak menambah timbunan lemak pada bagian lengan. Sekian informasi tentang 5 tips mengecilkan lengan atas tanpa olahraga. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah pengetahuan Anda. See you on the next video.